ini untuk antenanya. Ini pertama kita bikinnya seperti ini ya. Ini setelah keempat round yang keempat, di stitch yang terakhir ini saya mau ganti ke warna coklat. Jadi seperti ini, kita teruskan dengan warna yang coklat. Oke, untuk warna coklatnya kita ambil benangnya. Jadi di yang warna kuning, di stitch yang terakhir, yarn over yang terakhir, kita gunakan ke next color. Caranya sama waktu kita bikin badannya. Oke, seperti itu. Kemudian ini kita tarik sedikit yang kuning. Nah, selanjutnya kita di next roundnya, round yang kelima, kita decrease. Seperti biasa, kita ambil di next stitch. Next stitchnya lagi, ini kita selipkan benang kuning dan coklatnya ini ke dalam. Kita tarik benang. Kita tarik benang sekali. Oke. Next, kita decrease lagi. Kita decrease banyak 4 kali ya di sini. Ini saya nggak kasih stitch marker karena terlalu kecil, jadi saya hitung. 3. Ini yang keempat. Kita berhenti sebentar. Kita isi dengan dark brown sedikit aja. Yang kuning ini kita gunting. Benang yang lainnya kita taruh di dalam. Terus kita nambah dark brown dikit aja. Kira-kira segitu ya. Ini kita masukkan. Sekarang kita bikin satu single crochet di setiap stitch-nya. Nah, ini 1 2 3, ini yang keempat ini sini. Ini saya enggak pasang stitch marker, tapi saya hitung. Jadi 1 yang keempat. Oke, sekarang ini udah jadi ya. Kedua-duanya ini sekarang kita mau gabungkan. Caranya di sini, ini saya lepas dulu. Antena yang pertama yang kita buat, kita masukkan di next stitch-nya. Oke, ini yang jadi benangnya yang gak usah kita gunting, yang digunting cuman yang pertama ya. 1 2 3 yang keempat ini. Ini yang pertama maksud saya.
di stitch yang pertama ini kita buat 2 single crochet. Satu, dua. Oke, ini kita kasih tanda. Kali ini kita kasih tanda di stitch yang pertama. Ke nextnya 2 single crochet lagi. Sambil kita tarik benang ekor supaya dia rapi bentuknya nanti. Oke. Setelah ini sudah selesai, ini kan tadi ada 4 stitch, sudah kita isi 2 single crochet setiap stitchnya. Kita langsung ke nextnya di sini, ke stitch berikutnya di antena yang kedua kita buat. Masukkan di 2 loops, ini kita selipkan benangnya dari benang ekor dari antena pertama. Di sini kita bikin 2 single crochet lagi. 1 kita hitung di sini, kita dapetin ada 16 stitch. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dan 16. Dan ini ada kayak lubang, ini pasti akan seperti ini ya. Nah, ini kita menggunakan ini apa? Jarum terakhirnya, benang terakhir. Sisa benangnya. Ini kita masukkan ke sini dulu. Sisa benangnya ini kita masukkan di sini supaya nggak kelihatan terlalu lubang. Kita sambungkan seperti ini. Kelihatan lubangnya. Sekarang kita lanjut ke 1 single crochet di setiap stitch-nya. Sebanyak 16 kali. 1 2 kita kasih tanda. 11, kita mau ganti tetap sama 1 single crochet di setiap stitchnya, tapi kita mau ganti ke warna putih, yang putih bulu seperti ini. Ini kayak ini namanya benang handuk. Oke, di sini kita mulai seperti biasa. Kalau kita mau ganti warna di yarn over terakhir, kita
ke next colornya. Seperti ini kita ke next stitch dengan menggunakan warna putih ini. Oke. Yang ini kita gunting aja. Ini karena benang saya kayak berantakan, jadi ya saya gunting aja deh. Udah selesai juga. Jadi ini kita ke nextnya, kita bikin satu single crochet di setiap stitch. Oke, ini yang di terakhir. Kita slip stitch ke stitch yang pertama kita buat. Seperti ini. Oke guys, jadi ini kita gunting secukupnya. Ini jadi untuk telinganya. Untuknya seperti ini.